نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Kemarin sudah dijelaskan tentang bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala, penolakan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang kafir yang tidak percaya terhadap hari kiamat, tidak percaya bahwa pencipta adalah Allah, tidak percaya bahwa Allah bisa menghidupkan yang sudah mati, tidak percaya bahwa Allah bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah jadi debu, yang sudah hancur, romim, yang sudah hancur, sudah jadi debu. Mereka tidak percaya itu dibantah oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan Nabi Muhammad, Qul yuhyiha alladhi ansyaha awwala marrah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apa? Yuhyiha, akan menghidupkan tulang belulang yang sudah jadi debu, yang sudah romim, yang sudah hancur, sudah jadi debu itu. Siapa yang menghidupkan? Alladzi ansyaha awwala marrah, yang menciptakannya mulai awal, mulai enggak ada jadi ada, apalagi dari mati menjadi hidup. Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui terhadap setiap makhluknya. Artinya apa? Ada makna yang terselip di sini, bahwa kulli khalqin alim. Kalau seandainya, kan banyak toh di dunia ini, kita enggak tahu, enggak semuanya orang meninggal tuh di atas kasur mati, dikubur dalam kuburan, enggak semuanya kan gitu kan. Ada yang dikubur di dalam kuburan, ya toh. Ada yang dibakar, ya kan, sampai hancur semuanya. Dagingnya, tulangnya, hancur semuanya di debu. Ada yang na'udzubillah kena bencana kebakaran terbakar, ya kan? Orang mati kan macam-macam. Ada yang tenggelam di kolam renang, ada yang tenggelam di laut, ya kan? Ada yang dimakan macan, ya kan? Dimakan buaya. Ada lagi, ada yang na'udzubillah tubuhnya misalnya kececeran di mana-mana, kecelakaan, wal'iyadzubillah misalnya, ya. Dan lain sebagainya, jenis-jenis kematian lah. Jenis-jenis kematian. Nah, jangan dikira yang misalnya seandainya kakinya di kutub utara, kepalanya di kutub selatan, perutnya di Indonesia misalnya, terus tangan kanannya di Cina, tangan kirinya di Arab misalnya, terus Allah gak bisa jadikan satu lagi, terus dihidupkan kembali. Jangan dikira seperti itu. Itu gampang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bi kulli khalqin alim. Allah lebih ngerti. Ini rambutnya dulu di mana? Ini tangannya di mana yang putus? Ya. Ini di mana? Ini Allah lebih ngerti daripada kalian. Jadi jangan dinalarkan. Ini adalah kekuasaan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikasih contoh sama Allah. Biar kita ini mikir, biar mereka juga mikir, tapi bagi yang yaqilun, yang tafakkarun. Dia jangan mikir ayat selanjutnya. Alladzi ja'ala lakum
Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, menjadikan untuk kalian, fi jumlatin nas, untuk para manusia, minasyajaril akhbar, dari pohon yang hijau, yang masih hidup. Pohon yang masih hidup, belum mati. Biasanya kan orang kalau mau bakar sampah, biasanya dibantu dengan daun-daun kering, ya. Kayu kering buat masak. Ya. Biar apa? Cepat, biar cepat apa namanya? Nyala apinya itu biar cepat, menjalarnya biar cepat apinya. Tapi ini tidak. Ini pohonnya, rantingnya masih basah ini. Masih basah aja airnya ini. Ada airnya ini. Dari situ bisa apa? Nara. Ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Dari pohon yang masih basah, masih hidup, enggak kering ini, enggak pakai api. Kalian bisa mempercikkan api. Orang zaman dulu itu pakai anu. Nama pohonnya al-marh wal afar. Orang Arab itu pohonnya. Jadi marh dan afar, jenis pohon yang mana kalau digesekkan itu dua pohon ini, itu keluar api. Dan orang di hutan itu kalau nggak bawa korek mau masaknya gimana? Dan pakai batu, ya kan? Batu tertentu yang mana kalau digesekkan keluar api, kepercik api. Atau pakai ini, pohon ini terbukti nama pohonnya marh dan afar. Aw kullu syajar illa al-'unab. Jadi jenis pohon apapun, yang mana pohon itu kalau di rantingnya digesek satu sama lain akan mempercikkan api. Padahal ranting itu basah. Ranting itu kan basah kok dalam itu. Ini kalau bawa ranting kadang ada getahnya basah. Ya subhanallah tuh. Kita pikir juga. Ada air, ada api. Ya harusnya kan enggak bisa jadi satu. Nah, itu kalau gak kuasanya Allah gimana? Gak ada yang bisa maksa orang zaman dulu. Gak ada korek zaman dulu. Korek baru. Dan dulu gak ada korek zaman dulu dia pakai itu. Begini kan? Dan ini dari ranting pohon yang masih basah. Ada airnya. Begini kan tuh keluar api. Padahal ada airnya. Itu kan gak masuk akal. Air campur sama api. Api campur sama air. Ya gak padam. Air keluar dari api keluar dari yang bisa ada air yang keluar api. Jumlah awal ini tidak masuk akal. Kalau di mau di akal-akal pun tidak masuk akal. Ini subhanallah. Itu kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun setelah diteliti dijelaskan berbagai penjelasan. Intinya itu tetap keajaiban. Tetap keajaiban. Tetap menakjubkan. Tetap keajaiban. Tetap keajaiban pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha antum minhu tuqidun. Kalian kalau menyalakan api kan pakai itu tuqidun. Antum minhu tuqidun. Kalian semuanya tuqidun. Menyalakan api dari apa? Ya, dari itu, dari ranting pohon itu. Orang-orang Arab pakai itu berarti. Mas dan afar itu tabda'un. Wa hadha dalun ala al-qudrah ala al-ba'ath. فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب فلما أحرق النار أحرق الخشب. Ini lebih dahsyat lagi ini. Kok cuma menghidupkan tulang belulang jadi manusia? Kok cuma menghidupkan yang sudah mati jadi hidup kembali? Lawang ini yang ada airnya, airnya tidak memadamkan api, apinya juga tidak membakar kayu itu. Karena itu kan mengandung zat api itu. Berarti mengandung, ini kan bisa mengandung zat apa ya istilahnya? Mengandung apalah istilahnya gitu. Yang mana kalau digesek, di gini kan, digesek kan, itu akan mengeluarkan percikan api. Lah kok gak obong itu pohonnya? Ada zat apinya gitu. Kok apinya gak padam? Padahal dia rantingnya itu basah air. Kan tidak masuk akal kalau di akal-akal kan. Nah,
kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dari Allah. Ini cuma mati jadi hidup lagi ya gak apa bagi Allah. Lah waktu seperti ini yang lebih menakjubkan aja Allah bisa. Kalian nyalakan api dari sesuatu yang mana basah. Nyalakan api dari sesuatu yang basah. Padahal api dengan sesuatu yang basah. Luar biasa. Menakjubkan. Keajaiban dari Allah. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Itu maksudnya. Awalaysa alladhi, Allah di sini ingin menunjukkan lagi yang lebih menakjubkan lagi. Hanya ditunjukkan menakjubkan. Ini yang mantap, pol, top sudah ini, dahsyat ini. Sangat menakjubkan, sangat mengherankan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhluqa mithlahum. Kata Allah, apakah enggak bisa yang telah menciptakan 7 langit dan bumi, langit yang asalnya enggak ada, bumi yang asalnya enggak ada, planet-planet yang asalnya enggak ada, galaksi-galaksi yang asalnya enggak ada, bintang-bintang yang asalnya enggak ada, matahari yang asalnya tidak ada, bulan yang asalnya tidak ada, semua yang asalnya enggak ada, pohon yang asalnya enggak ada, tanah yang asalnya enggak ada, air yang asalnya enggak ada, dibuat ada oleh Allah. Yang tidak ada menjadi ada. Apakah tidak mampu? Enggak bisa. Awali sendiri kalau nggak sama Allah juga Allah berkhidir. Mampu itu apa? Ala ayyakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang seperti mereka. Ay al-anasi, gak bisa menciptakan mereka apa manusia lagi seperti mereka kembali, mengulangi asalnya mereka kembali, yang asalnya gak ada, ada, mati, mau diulangi lagi, ada lagi, diulangi lagi, hidup lagi, masa gak bisa? Yang gak ada jadi ada loh bisa. Tambah lagi yang sudah ada, mati, dihidupkan lagi, ya gampang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana manusia ini kecil, ya kan? Manusia ini kecil. Ente itu kalau mau tahu, bumi sama matahari udah ada apa-apanya. Bumi masuk matahari, matahari itu sekian kalinya daripada bumi. Berapa tepat itu? Apa enggak? Piro ya? Tepatnya rupanya sekian kalinya lebih besar daripada bumi. Kali-kali lipat. Padahal bumi itu tidak tetek. Ente menuju sana 1 jam, menuju sana 2 jam, menuju sana 5 jam, 7 jam. Ente muteri bumi belum pernah. Pakai pesawat aja dari Indonesia ke mana, ke luar negeri yang agak jauh dan setengah hari. Ya kan? Jauh lagi 24 jam seharian di pesawat. Belum mengelilingi bumi. Baru bumi, belum planet yang lebih gede dari bumi, belum matahari. Bayangkan, belum matahari. Ini manusia ini kecil, manusia. Itu yang pesawat. Ini kelihatan rumah-rumah tuh kayak monopoli itu, ya? Gedung-gedung monopoli itu,
kecil-kecil kayak mainan gitu. Padahal nanti kalau sampai bawah itu tidak kelihatan kuadrat tinggi banget. Tapi kalau itu di atas kayak kecil, apalagi manusianya tidak kelihatan. Jadi tidak terus apa manusianya tidak kelihatan. Nah, apalagi dari langit pertama. Oh, kita apa itu ya? Kita apa? Dari langit yang kedua, ketiga, ketujuh. Ini kelihatan apa itu? Tidak ada. Kacang hijau tidak kelihatan itu. Sak debu tidak kelihatan itu. Sak debu tidak kelihatan. Jadi kita ini manusia ini kecil banget. Banget, ngep. Kecil. Ente sama apa? Astagfirullah. Ente baru ketutupan orang sudah ketutupan. Siapa kalau misalnya Zaidan ketutupan Mansur, ya rakyat tau Zaidan ya. Ketutupan Mansur, rakyat tau. Ketutupan Danu, rakyat tau. Zaidan Cili, tidak kelihatan. Ketutupan manusia itu tidak kelihatan. Nah, apalagi tadi itu dari sana yang dilihatnya. Jadi itu mau sombong, mau kemaki itu mau apa? Tidak punya apa-apa, kecil. Loh, yang langit yang besarnya kayak gitu, matahari yang besarnya kayak gitu, galaksi yang besarnya seperti itu, surga yang indahnya kayak gitu, bumi yang asalnya gak ada jadi ada, semuanya yang gak ada jadi ada, Allah bisa. Apalagi yang kecil manusia mau dihidupkan kembali. Ya gampang, gampang epol enteng. Makanya dijawab langsung sama Allah, bala. Dijawab langsung Allah, bala. Nah, jawaban untuk yang sebelumnya ada nafinya itu pakai bala. Karena kalau pakai na'am bisa kafir, bisa murtad. Contoh ini dalam surat At-Tin itu akhir suratnya kan, akhir ayatnya kan, alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Apakah Allah bukanlah zat yang paling bijaksana dari yang bijaksana? Kalau kamu jawabnya na'am wa ana 'ala dzalika minasyahidin, itu jawab na'am itu berarti mengiyakan ketidakbijaksanaan Allah. Nanti kafir. Ya. Nah, itu bahasa Arab makanya perlu belajar. Nah, musyarof itu perlu dalam, penting. Buat bahasa Arab, gak bisa. Imam Al-Madhab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan sembarang orang dalam ilmu Arabnya, dalam ilmu nahwu shorof, balaghah dan sebagainya. Orang yang sudah kelas top dalam ilmu nahwu shorof dan sebagainya. Nah, Quran, hadis itu tak ada itu semuanya, semuanya itu. Udah adik nahu, udah adik sorof ya, udah adik usulnya, udah adik semuanya itu ilmu, udah adik semuanya. Maka yang sebelumnya ada nafinya itu jawabnya pakai bala. Pakai apa? Bala. Bukan pakai na'am, tapi pakai apa? Bala. Makanya ketika nanti alaihissallahu bi'ahkamil hakimin jawabannya apa? Bala. Kalau bala itu berarti artinya begini, kalau di Indonesia kan, iya ya Allah, hanya engkau yang paling bijaksana dari yang paling bijaksana. Jadi tidak menyetujui yang dinafikan sebelumnya. Kan sebenarnya kan, apakah Allah bukan yang paling bijaksana dengan antara yang paling bijaksana? Kan bukan, kan? Nafi. Kalau pakai bala, berarti menyatakan tidak untuk yang dinafikan sebelumnya. Tapi kalau na'am, mengiyakan. Iya bukan, memang bukan, gitu loh. Memang bukan. Ibaratnya tak kasih contoh gambaran, gambangan ngomong gini sama teman ini. Apakah bukankah kamu tadi sudah makan? Bukankah kamu tadi sudah makan? Jawabannya kalau misalnya na'am, berarti belum, memang bukan belum makan. Tapi kalau ini jawabnya
bala, berarti iya sudah makan. Karena podo arti iyanya, tapi kalau ditelusuri lebih dalam lagi maknanya. Yang satu mengiyakan yang sebelumnya, yang satu kalau sebelumnya nafi ditidakkan, nafinya itu dihilangkan, nggak dipercayai nafinya. Jadi pakainya bala. Dalam hal ini juga bala, kenapa? Ada laisa, laisa kan nafi, ya kan? Laisa kan nafi. Awalaisa allazi khalaqas samawati wal arda, dan apakah tidak bisa, tidak mampu yang menciptakan langit-langit dan bumi? Ya biqadirin, mampu tadi itu, tidak mampu, laisa biqadirin, laisa biqadirin. Apakah yang menciptakan langit laisa biqadirin, tidak mampu, ala yakhluqa mithlahum, untuk menciptakan yang seperti mereka, manusia yang kecil-kecil itu, yang kecil banget, yang sebiji kacang hijau aja enggak ada, yang sebiji apa? Ambil-ambil itu apa sih? Sebiji wijen aja enggak ada ente itu besarnya. Yang sebiji jeng sebutir debu aja enggak ada yang besar segitu. Masa enggak bisa? Bala. Ya. Allah bisa. Allah mampu. Aibul Qadir. Dialah Allah yang Maha Mampu. Ala dzalik, atas hal itu semuanya. Ajaba nafsahu. Allah menjawab sendiri. Kalau dalam surat At-Tin, kita yang jawab, ya kan? Bukan termasuk ayat dalam surat At-Tin. Bana bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu bukan ayat. Tapi kita yang jawab, ya kan? Makanya kan dianjurkan setelah baca surat At-Tin, baca itu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita yang jawab. Tapi kalau dalam surat Yasin ini, Allah sendiri yang jawab. Awalisa alladhi khalaqa samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Allah jawab sendiri. Bala. Wa huwa al-khallaqul alim. Wa huwa, dan dialah Allah al-khallaq al-kathirul khalq. Khallaq seperti yang kemarin Nabi jelaskan, khallaq wa zan fa'al. Wa zan fa'al itu sighatu ba lagah, ya kayak naimun, orang yang tidur. Nawamun, wazan apa? Fa'alun, ya kan? Nawamun, tukang tidur, gitu. Apalagi akilun, orang yang makan. Akalun, tukang makan, gitu. Begitu juga ini khaliqun, artinya apa? Yang menciptakan, ya kan? Khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun, orang yang menciptakan. Tapi kalau khallaq berarti yang banyak ciptaannya, sering menciptakan, selalu menciptakan, itu dialah Allah. Tidak ada khallaq selain Allah. Wa huwal khallaq, dialah Allah yang menciptakan semua ini, ciptaannya Allah. Al-alim, yang Maha mengetahui bi kulli syai, untuk segala sesuatu, apapun yang Allah. Innama amruhu, sya'nuhu. Innama amruhu, hanya saja jika Allah itu ingin melakukan sesuatu, ya, urusan Allah, perkara Allah, idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ay khalqa syai'in, Allah mau menciptakan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an, hanya saja caranya Allah, ya, kalau mau melakukan menciptakan sesuatu, mewujudkan sesuatu, apa yang apa caranya Allah? Ayyakula, hanya berkata. Apa perkataannya? Lahu, bagi yang ingin diciptakan, kun. Allah bilang kun. Kun apa artinya kun? Jadilah. Rampung. Ente ngomong kun, 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 enggak jadi-jadi. Allah yang Maha Al-Khallaq, yang Maha menciptakan, kalau ingin melakukan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, ingin mewujudkan sesuatu, tinggal berkata apa? Kun. Maka fayakun,
Fayakulu, asalnya fahuwa yakulu gitu. Makanya orang tanya, kenapa kau enggak kun fayakun? Jawabnya fi'il amr. Kan kun fi'il amr, ya kan? Kemudian yakun majzum gitu. Jadi jawab. Jadi yakun wawunya dibuang karena dua sukun bertemu. Yakun gitu. Kenapa enggak kun fayakun? Gitu. Kenapa kok kun fayakunu? Kan gitu kan? Kenapa kok begitu? Karena di situ ada yang dibuang. Yang dibuang adalah huwa. Jadi kun fahuwa yakunu. Ketika Allah menyatakan kun jadilah, maka fahuwa huwa yang ditunjuk sama Allah suruh jadi itu yakunu, akan langsung terjadi, akan langsung ada, akan langsung muncul, akan langsung tercipta. Gitu maksudnya. Faham tuh? Jadi ada yang dibuang di situ, huwa. Ada huwa. Huwanya jadi mubtada, yakununya jadi khabar. Nah ini kebanyakan qiraat. Ai fa huwa yakunu wa fi qiraah bin nasb atfan ala yakun. Dalam qiraat yang lain bacanya bukan fayakunu tapi fayakuna. Nah kalau qiraat yang lain yang fayakuna itu berarti tidak ada yang dibuang. Enggak ada huanya. Tapi apa? Fa-nya fa'aqaf. Aqaf ke yakula. Ayyakula fayakuna. Paham tuh? Aqaf satu, aqaf ke situ. Ayyakula fa-nya fa'aqaf fayaku. Nah, termasuk huruf aqaf adalah huruf fa, ya kan? Fayakuna. Tapi ini jarang. Kebanyakan jumhur para qurra ya. Qiraat adalah dengan apa? Rafa' tadi itu. Fayakunu. Sehingga ada huwa yang dibuang. Karena sudah ma'lum. Jadi kun yang dikatakan Allah apa? Kun. Bukan Allah bilang kun fayakun. Orang-orang banyak yang salah paham. Tidak ada orang-orang Allah bicaranya kun fayakun. Ya, karena sudah jadi peribahasa ya. Kun fayakun, kun fayakun ya. Yang dikatakan Allah bukan kun fayakun, cuma kun dok. Kun tidak pakai dok. Kun. Kun. Fayakun itu cuma penjelasan. Maka yang dikatakan Allah kun fayakun langsung ada gitu loh. Langsung terjadi, langsung tercipta gitu. Jadi jangan salah paham. Yang dikatakan Allah bukan apa? Kun fayakun. Tapi cuma apa? Kun, selesai. Kun, gitu aja. Kun. Nah, penjelasannya yang Allah nyatakan kun, yang Allah suruh jadi, maka fayakunu. Maka itu langsung terjadi, langsung tercipta. Seketika. Karena kalau Allah sudah bicara, sudah berfirman kun, memerintahkan kun, tidak perlu ada proses. Kalau manusia mau sesuatu proses, ya kan? Oh, mau wangi mandi dulu. Tapi saya nanti kun kun pangio operation. Ya. Ente mau makan, ente mau kenyang, proses makan bu, dulu tidak bisa. Ente kenyang mau tidak bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya menciptakan segala sesuatu tanpa proses, tanpa jeda, tanpa alat, ya, tanpa ini dan itu, langsung qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi cukup dengan kun seketika fayakunu. Nah ini peribahasa artinya fayakunu langsung terjadi, tidak ada jeda waktu, seketika kuntan saat itu juga langsung terjadi tanpa ada nol sekian detik dan sebagainya, langsung ada terjadi. Azza wa Jal Jalla Jalaluh wa Ta'ala fi'ulah.
Terakhir, fasubhanalladzi, maka maha suci Allah yang biyadihi, dalam genggamannya malakutu kulli syai'in, kekuasaan, kerajaan dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu Allah yang raja, Allah yang maha, ya kan? Makanya maha, Allah maha besar, Allah maha pengampun. Segala sesuatu Allah itu maha pokoknya. Bahkan dalam urusan azab, Allah maha, maha al-jabbar, ya kan? Al-qahhar, medeni-medeni itu, ya kan? Menakutkan itu. Al-jabbar, al-qahhar, ya. Azabnya paling pedih, pokoknya maha. Segala sesuatu Allah itu maha, Allah itu raja. Dalam pengampunan, dalam mengampuni, dalam memberi dermawanan, ya, pemberian, maha melihat, maha mendengar, maha berfirman, maha semuanya Allah pokoknya raja. Dalam segala sesuatu Allah itu raja, Allah itu maha. Biyadi malakutu kulli syai'. Malak zidatil waw wadda lil mubalaghah. Asalnya malakut itu malak. Apa malak? Afwan. Mulk. Jadi mulkun. Betul. Mulkun artinya apa? Kerajaan, ya kan? Ditambahin waw sama ta karena mubalaghah. Jadinya malakut gitu. Malakut. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan, akan kembali padanya. Turaddun fil akhir, di akhirat nanti kalian akan kembali dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah isi dari surat Yasin. Alhamdulillah selesai rambut. Jadi ketika baca surat Yasin, karena kalian sudah belajar, sudah taklim, dihayati. Kan sering tiap hari kan kalian baca surat Yasin, dihayati. Oh, ini maknanya ini maksudnya ini. Kalau kita hayati semuanya, masya Allah, luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Dan di awal taklim surat Yasin di tahun yang kemarin, taklim tafsir surat Yasin, dijelaskan kan keutamaan-keutamaan surat Yasin. Di antaranya apa? Surat Yasin adalah qalbul Qur'an, hatinya Al-Qur'an. Kalau manusia itu intinya apa? Hati. Kalau negara itu pada pemerintahan. Nah, Al-Qur'an hatinya adalah surat Yasin. Al-Qur'an pemerintahnya adalah surat Yasin. Lainnya rakyatnya. Gitu. Itu lainnya rakyatnya. Loh, dijelaskan oleh Al-Imam Mas'ubi dalam tafsirnya ini. Loh, kenapa kok bisa? Alasannya kenapa kok surat Yasin itu disebut hatinya Al-Quran? Pertama, dalam surat Yasin ini isinya mengisahkan kepada Allah. Ini lihat dari awal itu. Keajaiban Allah, keajaiban Allah, keajaiban Allah, keajaiban Allah. Bantahan terhadap orang-orang kafir, bantahan terhadap orang-orang kafir, mengisahkan Allah. Yang kedua isinya apa? Tentang kerasulan. Allah jawabnya pasti lewat Nabi Muhammad. Kul, katakan sama mereka. Dan Allah ngajak bicaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi Muhammad. Yang ketiga isinya tentang apa? Hari kebangkitan. Ya kan, mulai awal kan itu yang dibahas kan, kebangkitan, hari kebangkitan, hari kebangkitan, ya kan? Makanya kan orang-orang kafir gak percaya sama hari kiamat, hari kebangkitan. Dibahas sama Allah Ta'ala bahwa hari kebangkitan itu ada, dibahas dengan indah, dibahas tentang keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang keempat,
Yang mana inti dari tiga di atas atau inti dari surat Yasin tentang bagaimana meningkatkan keimanan atau bagaimana caranya beriman kepada Allah. Sedangkan iman, iman itu hubungannya dengan apa? Rukun Islam hubungannya dengan jasmani, ya kan? Zahir. Sholat, zahir. Zakat, zahir. Ya kan? Zahir. Puasa, zahir. Nanti lapar, haus. Dengan badannya itu. Nanti haji, zahir. Ya kan? Tapi kalau iman, iman kepada Allah, apa urusannya? Hati. Iman kepada malaikat, urusannya apa? Hati. Iman ini urusannya sama hati. Nah, karena surat Yasin isinya tentang keimanan kepada Allah, ya, bagaimana caranya beriman, bagaimana menyempurnakan iman, bagaimana meningkatkan kualitas iman, maka hubungannya dengan hati semuanya. Jadi surat ini dinamakan Qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang lagi sekarat, dibacakan surat apa? Yasin. Karena sekarat, ini bukan baca surat apa kolor. Ya bukan apa, cuma yang dianjurkan baca surat Yasin. Kenapa kok baca surat Yasin? Ini. Supaya apa? Dibacakan surat Yasin kepada orang yang sekarat dan juga orang yang mati. Orang yang mati dan orang baru mati, dibacakan surat apa? Tabarok. Sudah. Surat apa? Yasin. Surat Yasin. Kenapa orang yang sekarat mau mati dibacakan Yasin? Sudah mati dibacakan Yasin. Biar apa? Orang yang sekarat biar hatinya itu siap menghadap Allah. Jadi dengan bacaan Yasin itu biar ada asupan gizi buat hatinya, keimanan yang meningkat, bermutu. Jadi hatinya, imannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Menambah keyakinannya, dia menambah kekuatan imannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan kepada seorang yang mau meninggal sekarang, ya. Atau orang yang sudah meninggal. Karena itu hatinya Al-Quran, itu pemerintahnya Al-Quran. Pejabatnya Al-Quran, ya. Pejabatnya Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan dalam tafsir As-Sirajul Munir bahwa man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di satu malam, maka esok harinya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari malam setiap sebelum tarawih baca surat Yasin. Ini hari ini teh dalam keadaan berbagi hari diampuni Allah, gak punya dosa kamu. Apalagi di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Man dakhala al-maqabir fa qara'a surata Yasin khaffafa 'anhum yawma idzin." خفف عنهم يومئذ وكان له بعرض من فيها حسنا. Barang siapa yang masuk pemakaman, kuburan, kemudian baca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksa orang yang disiksa di pemakaman itu. Wabun. Bayangkan satu orang baca Yasin, saat pemakaman diringankan dosanya, diringankan adabnya sama Allah. Nah, apalagi kalau yang ke pemakaman itu banyak yang baca Yasin. Tambah ringan. Dan orang yang baca Yasin itu di pemakaman itu, di kuburan itu, setiap jumlah mayitnya dia dapat pahala. Itu berdewi berapa orang mayitnya? Mayitnya ada 10.000 orang yang kamu dapat pahala situ. Dikali lipatkan maksiat sama Allah. Jadi setiap mayit dapat pahala. Karena mereka mendapatkan hasilnya dari kamu. Dapatkan keuntungan dari kamu baca Yasin di kuburan itu. Terakhir diriwayatkan bahwa annaman qara'a Yasin hina yusbih. Barang
siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, lam yazal fi farah hatta yumsiya, akan selalu bahagia sampai sore, sampai petang. Dia akan sumpah sampai petang, sampai petang. Wa man qara'aha hina yumsi lam yazal fi farah hatta yusbih. Dan barang siapa yang bacanya ketika sore atau ketika petang, maghrib biasanya nanti baca maghrib atau bacanya isya, ya, sebelum terawih itu, maka kita akan selalu gembira sampai besok pagi. Jadi Yasin itu sehari baca dua kali bagus. Pagi, makanya di khulasah ya kan, di amalul yaum wal lailah, di situ kan setelah subuh kan dianjurkan baca surat Yasin, dan juga setelah apa? Maghrib, malam juga dua kali, sehari dua kali, minimal sehari sekali. Jangan sampai enggak sama sekali baca surat Yasin. Penting surat Yasin ini, luar biasa. Sudah kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan dengan selesainya tafsir surat Yasin ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang ahli membaca surat Yasin, orang yang ahli dalam memahami surat Yasin, orang yang mendapatkan cahaya dari surat Yasin, orang yang mendapatkan hikmah dari surat Yasin, orang yang mendapatkan keberkahan surat Yasin, dan surat Yasin bisa menjadikan syafaat kita, yang syafaati kita di dunia ataupun di akhirat nanti, dan juga yang akan menemani kita nanti insyaallah di kubur saat kita lagi sendirian di dalam kubur di alam barzah. Surat Yasin bisa menemani kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah besok surat Al-Waqiah. Ganti surat apa? Al-Waqiah. Yang kita baca-baca dulu aja biar kalian paham. Surat Yasin rampung. Selesai. Mulai besok insyaallah surat apa? Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah. Al-Waqiah.